Lanjut guys, kita bikin besi T-nya, tapi kita beli rongsok nih. Biar apa? Biar irit. Jadi ini hasil pengelasan. Sementara pengecatan. Jadi inilah hasilnya guys. Guys, kita bikin besi T-nya, tapi ini besinya beda ya, bukan dari yang lengan lengkung ini, bukan. Tapi kita beli rongsok nih. Biar apa? Biar irit. Biar hemat. Kalau beli baru kan harus 6 meter ya satu batang. Jadi si sisanya itu kan masih banyak. Ya, kita beli aja yang sesuai kebutuhan kita. Di rongsok kebetulan ada nih. Nah ini untuk dudukan box. Aspeknya proses pengelasan besi T dudukan box aspek atas. Nah ini nih posisinya gini nih. Ya. Nah ini besi T-nya ini kita langsung aja, nggak ada kening lagi. Biasanya kan ada belokan lagi tuh. Nah, ini langsungin aja lah. Jadi udah kayak klasik banget nih. Kayak ini, traffic light di Pasuketan, simpang Pasuketan, Kota Cirebon. Ini mirip-mirip. Jadi ini hasil pengelasan besi atau lengan lengkung dari tiang traffic light di simpang Cimareme Indah yang tertimpa ranting pohon. Hasilnya seperti ini ya guys. Ini dempul-dempulnya masih kurang merata, maaf nih agak amatiran sih. Enggak profesional ya, enggak seprofesional tukang itu. Ini buat dudukan besi atau dudukan box aspek atas ya. Jadi jika kita zoom out, maka akan seperti ini ya, sebentar. Zoom out. Seperti ini ya guys. Maksud dan tujuan apa pemasangan zigzag kayak gini sebenarnya untuk memperkuat lengkungannya ini sendiri. Soalnya untuk mencegah tertimpanya lagi ranting gitu, tertimpanya lagi lengan lengkung oleh ranting pohon,
maka dipasanglah kayak gini nih. Ini namanya cagak nih, cuman kalau ini jari-jarinya. Nah seperti ini ya guys, sementara seperti ini. Kita hari ini rencana mau ngecat nih. Dempul alhamdulillah udah mulai kering, kita langsung timpa aja lah. Nah seperti ini ya guys. Ya, sip. Sementara pengecatan.